tim bulu tangkis putri Indonesia langsung berjumpa tim tuan rumah China di babak quarter final Asian Games 2022. Gregoria Mariska Tunjung berhadapan dengan sang peringkat 3 dunia Chen Yufei. Meski dari ke-9 kali pertemuan kedua pemain, Yufei menang 7 kali, tapi kekuatan Gregoria tak bisa dianggap remeh. Terbukti, di Japan Open 2023, Gregoria bahkan membuat kejutan mengalahkan Akane Yamaguchi, si peringkat 2 dunia asal Jepang, kala di hadapan publik sendiri. Sementara Gregoria ini juga pernah mengalahkan Chen Yufei di ajang World Tour Final 2022 dengan skor sengit 21-9, 14-21, 21-16. Terlebih Chen Yufei pernah memberi pujian kepada Gregoria, mengatakan bahwa Gregoria telah menunjukkan performa gemilang di tahun ini. Ia juga menilai Gregoria punya bakat yang besar untuk masuk jajaran Big Four alias 4 pemain terbaik dunia saat ini yang dihuni dirinya, An Seong Korea Selatan, Akane Yamaguchi Jepang, dan Tai Su Ying Taiwan. Pertemuan terakhir mereka terjadi pada ajang Sudirman Cup 2023. Kala itu Chen Yufei bahkan dibuat kesulitan meraih poin, sehingga set pertama skor cukup mepet 20-22. Meski akhirnya Gregoria kalah dengan skor 20-22, 12-21. Nah, Asian Games 2022, sanggupkah Gregoria mengalahkan Chen Yufei di hadapan publik sendiri? Mari kita nantikan.